Seorang wanita curhat kepada laki-laki lain tentang kekurangan suaminya, musibah. Musibah, tidak boleh. Ya, jangan. Ya. Seorang perempuan punya suami, terus suaminya melakukan kekurangan, dan siapa yang tidak punya kekurangan? Hatta dirinya pun punya kekurangan. Ya. Terus wanita ini curhat kepada temannya suami. Waduh, bahaya. Enggak ngurusin suami. Musibah. Suami masa bodoh. Hati itu lemah. Betul, Pak. Karena ya, sifat suami timbul cuek, Pak. Kejelekan-kejelekan suami setelahnya gara-gara curhat-curhat itu. Minta sesuatu. Hati-hati dengan curhat yang kepada lawan jenis. Ya, termasuk laki-laki jangan curhat kepada wanita lain. Begitulah Islam mengajarkan. Seorang wanita curhat kepada laki-laki lain tentang kekurangan suaminya, musibah. Musibah, tidak boleh. Ya, jangan. Ya. Seorang perempuan punya suami, terus suaminya melakukan kekurangan. Dan siapa yang tidak punya kekurangan? Hatta dirinya pun punya kekurangan.